Ini cara panen larva. Udah berapa hari ini umurnya di sini? Sebulan? Sebulan ya. Oh, 3 minggu. Oh, 11.000. Ini seminggu. Di sini udah 3 minggu. Oh, udah 3 minggu. Yang 11.000 itu dari umur seminggu. Oh, dari umur seminggu. Maksudnya sebelum dipasang disemprot dulu. Iya, pas gini nih semprot. Oh, gitu. Saudaraku, kita sedang melihat proses panen larva ikan nila yang sudah berumur 3 minggu di hapa hijau ini. Larva ikan nila ini akan dipanen dan dipindahkan ke bak-bak pendederan, kemudian disortir supaya terjadi keseragaman. Makingnya malam biasanya? Iya. Oh, siang? Besok, jadinya Rabu apa Kamis? Antara Rabu sama Kamis belum menjelaskan. Jadi misalkan dibawa keluar tuh langsung kirim bandara atau ada yang ambil udah? Ada ini coba karantina dulu. Karantina. Itu ada yang gede tuh karena robol apa dari? Ya, itu jumper, Pak. Oh, jumpernya udah segitu. Berada carang gue deh. Nila itu ternyata kanibal ya Pak Fajar? Enggak sih. Enggak juga. Dia itu kalau jambernya tuh dia enggak bahaya pakai yang kecil. Enggak. Cuman gigit-gigit aja. Oh. Iseng. Ada jambernya. Ini yang ketinggalan di apa paling? Ah, ketinggalan di apa ya? Ini kita. Ini jumpernya nih. Kita bahan bisa imah lu lagi sih. Imah tuh bahan sumber alam. Jangan dikurangi terlalu banyak. Tetap ada yang jumpernya. Wah itu. Enggak normal itu. Mungkin dari luar kali ya? Bukan dari sini ya? Oh iya, bukan kebarannya. Berarti enggak bersih. Bersih kali ya waktu. Entar, lagu kusulis wae tamu. Oh. Ini yang ukuran 1 cm kayak gini, Pak Fajar. Yang di bawah itu kayak gini nih. Segini segini ya. Di bawah 1 cm. Kayak di lo aja. 1 cm. Kayak gentong. Kayak di green gitu. Heeh. Sopo? Kemarin lagi. Di bak betong disiapkan minyak panas, nah. Berangkat kamar itu ya kan? Oh iya dulu ya. Ini harus satu sebujan ya terparah ya lau. Lu gede na? Masihnya 2 kilo mah. Tidak nyangkut 2 kilo na doang. Alah lu gede na. Oh lu gede na di kemana kan? Itu kan aja. Jagung. Ini kepenuhan kali ini. Iya makanya ini. Ini udah segera nih. Jagung. Jagung. Ya angkat ya. Oh sih. Digabung, oh digabung. Oh di bawah. Ini lo jijik dia bagus langsung bawa. Bawinya lu kan lu. Ya. Kuat coy. Kuat. Kuat. Makan roti dulu biar kuat. Pendederan larva dilakukan di bak-bak beton ini supaya mudah memanen dan merawatnya. Bak mana yang kosong? Oh ini kosong nih. Oh gradingnya begitu. Larva ikan nila ini harus disortir dulu untuk bisa memisahkan ikan-ikan yang jumper sehingga ikan akan seragam. Oh. Nyompor. Hah? Enggak. Embernya deh. Kayaknya lebih ini ya, lele juga bagusan ini kali ya. Enggak rusak dia tuh.
Ada sedikit. Itu yang enggak masuk tuh ukuran berapa tuh? 24. 24. 12. Oh, yang nyompor. Ya, yang nyompor 12. Ya. Oh. Dipindah ke bak terus disortir menggunakan alat sortir. Waduh. Bagaimana saudaraku, apakah kalian tertarik untuk mencoba usaha pembenihan ikan nila seperti yang dilakukan di Bogor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mohon terus dukung channel Dunia Ikan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Sampai jumpa dengan video berikutnya.